بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأر

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din Wassalatu wassalamu ala sayyidina Wa maulana wa habibina abil qasimi muhammad Wa ala alihi abdayibin al al-tahirin al-ma'asumin Ikhwan wa akhwad fila rahimakumullah Di dalam pembahasan kita kali ini InsyaAllah kita akan membahas mengenai masalah Nafakatul akarib Yaitu nafakah kepada kerabat atau keluarga ya seperti misalnya ayah, ibu, kakek, anak, cucu misalnya uh, itu yang wajibnya adapun yang lainnya tidak wajib seperti misalnya saudaranya ataupun misalnya bapak bibinya itu tidak wajib. Jadi yang wajib itu adalah seperti dalam kalau di dalam warisan itu seperti misalnya tabakah yang pertama itu yang wajib. Adapun ada hal yang tersisa di dalam masalah nafkahnya istri, insya Allah dalam beberapa hal saja, insya Allah kita akan ulas sedikit sebelum kita masuk ke dalam pembahasan nafkah keluarga. Nah, kalau misalnya sang istri menuntut ya dengan infak kepada sang suami bahwa dan juga sang suami mengklaim bahwa dirinya adalah yang orang yang tidak mampu maka dan sang istri mengikarinya maka pada saat itu terjadi apa istilahnya ikhtilaf atau tanazu maka yang didahulukan adalah pernyataan atau pernyataan sang suami dengan sumpah kalau sang istri tidak ada bayyinah atau tidak ada bukti bahwa sang suami sang si suami tersebut orang yang mampu gitu kalau tidak ada bukti maka kembali kepada sang suami Bersumpah bahwa saya tidak mampu untuk me me menafkahinya, kecuali kalau misalnya sebelum dia itu orang tidak mampu, sebelumnya misalnya dia orang mampu, lalu menjadi tidak mampu, maka yang didahulukan di sini adalah uh, pernyataan daripada uh, kaul uh, wanita tersebut atau istri tersebut dengan sumpah gitu. Dan pada sang suami itu, bukti bahwa dirinya itu adalah seorang uh, yang uh, tidak mampu. Nah, itu kalau misalnya kondisi dua kondisi tersebut berbeda. Nah, tidak disyaratkan di dalam eh, apa haknya sang istri itu mendapatkan eh, nafkah tersebut. Tidak disyaratkan bahwa sang istri tersebut adalah orang fakir tidak. Baik dia itu orang fakir ataupun orang kaya, dia tetap berhak untuk mendapatkan nafkah dari sang suami gitu baik sang suaminya misalnya tidak lebih kaya dari pasang istrinya tetap tetapi sang suami berhak eh wajib untuk menafkahi sang istri gitu uh, jadi tidak dilihat bahwa sang istri itu dia itu uh, apa ibaratnya uh, kaya ataupun tidak kaya kalau misalnya dia tidak memiliki harta atau tidak memiliki harta atau kemampuan kecuali dia bisa menafkahi dirinya sendiri maka dia dahulukan nafkah dirinya sendiri lalu kalau dia bisa men lebih dari situ dia bisa harus menafkahi istrinya uh, kalaupun ada lebih dari situ maka kepada kerabat atau keluarganya itu anaknya atau ayahnya itu dalam masalah uh, apa nafkah Allah dalam masalah nafkah uh, kerabat itu itu yang diwajibkan itu kepada siapa kepada dua orang tua, ini ayah dan ibu, dan sampai ke atas, ini kakek, kakeknya kakek atau nenek, neneknya nenek, itu pun jadi sampai ke atas, itu pun wajib dan juga dia yaitu anak-anaknya seperti anak dan sampai ke bawah baik laki-laki maupun perempuan yakni putra putri atau cucu laki-laki cucu perempuan itu pun wajib baik mereka itu semuanya baik ayah ataupun ibu kakek ataupun nenek anak ataupun cucu itu muslim ataupun kafir maka wajib bagi wajib bagi sang apa dia sendiri itu harus menafkahkan kepada mereka kecuali kalau misalnya selain daripada itu semua seperti saudara seperti paman, bibi, dari pihak ayah, pihak ibu, maka itu tidak ada kewajiban walaupun itu hukumnya adalah mustahab. Kalau mampu ke arah sana ya lebih, kalau tidak mampu maka tidak. Jadi yang wajibnya itu yang harus didahulukan. Tapi tadi tingkatannya adalah nafkah, nafkah untuk dirinya, kalau ada lebih untuk istrinya, lalu untuk akribanya gitu. Uh, da, berbeda halnya ketika di dalam masalah akriba. Kalau dalam masalah istri, istri tidak disyaratkan baik itu kaya ataupun miskin. Ya kan, tidak disyaratkan harus fikir, harus miskin. Dia kaya atau miskin, dia berhak untuk mendapatkan nafkah. Berbeda halnya ketika untuk akriba atau keluarga, syaratnya bahwa mereka itu adalah orang yang fakir dan juga orang yang membutuhkan dalam mendapatkan nafkah. Kalau mereka adalah orang yang mampu ya dan orang yang mampu untuk menafkahkan dirinya sendiri maka tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk menafkahkan anaknya atau misalnya anaknya orang mampu atau ayahnya orang mampu atau kakeknya orang mampu maka mereka tidak ada kewajiban untuk menafkahi mereka. Jadi dalam hal ini ada syarat salah satunya yaitu ke ke fakirnya mereka ataupun ke kebutuhan mereka dengan makna kebutuhan di sini adalah satu misalnya e, mereka secara Fili atau dalam kondisi sekarang itu mereka tidak memiliki sesuatu e, harta atau e, mal yang dimana untuk menafkahi dirinya sendiri maka pada saat itu e, sang di, dia sendiri harus menafkahi keluarganya gitu e, secara Fili ya secara fi'lan, secara Filan, dia tidak memiliki apapun dalam masalah harta gitu e, kalau misalnya begini kalau misalnya e, secara fiil dia memiliki kekuatan atau kemampuan ya harta atau memiliki sebagian harta maka tidak ada kewajiban pada saat itu untuk menafkahinya walaupun dia termasuk golongan fakir misalnya kadang-kadang seorang fakir itu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan selama setahun kadang-kadang dalam kondisi tertentu dia mampu untuk dirinya, ya kan? Nah maka dalam kondisi mampu tidak ada kewajiban bagi e, seseorang untuk menafkahinya. Misalnya anak atau kakeknya misalnya dia seorang fakir tetapi kondisi tertentu misalnya dia orang yang mampu, kan kadang-kadang seperti itu maka itu tidak ada kewajiban untuk menafkahinya kecuali ketika dia kondisinya tidak mampu secara fiil, atau secara kondisinya sekarang di zaman itu adalah dia tidak mampu, maka kewajiban untuk menafkahinya. Dan juga itu eh, yang adapun eh, apa itu yang tidak ada ya hartanya dan juga tidak ada eh, secara hartanya secara eh, fiil fiilan atau dalam kondisi hal itu ada juga misalnya ketiadaan harta yang dia miliki itu secara fiil juga dega dia tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan yani ghair wajib lah fi'lan al-qadir 'ala tahsiliha. Ini yani tidak mampu untuk menghasilkan uh, uh, harta atau uh, mal untuk menafkahi dirinya. Uh, seperti misalnya apa uh, uh, bekerja atau meminjam atau meminta, dia tidak punya kemampuan dalam hal itu maka dia berhak untuk mendapatkan uh, atau seseorang tersebut harus menafkahinya. Dia anaknya berarti harus menafkahi anaknya kalau dia ibunya atau kakak kak, ayahnya berarti harus menafkahinya gitu Nah ada juga misalnya dia dengan dia memiliki pekerjaan sebelumnya ya artinya dia punya kemampuan ya untuk mencari apa harta tetapi karena pekerjaannya tersebut, Uh, itu memberatkannya dia lalu dia tinggalkan pekerjaan tersebut dalam kondisi tersebut dia tidak mampu maka dia juga harus dan berhak untuk mendapatkan nafkah dan, dan misalnya dia anaknya berarti bapaknya harus menafkahinya kalau dia ayahnya berarti anaknya harus menafkahi ibunya atau ayahnya nah itu kecuali kalau misalnya dia meninggalkan pekerjaannya tersebut e, dengan alasan ingin ingin santai-santai saja maka kondisi seperti itu tidak berhak untuk mendapatkan nafkah gitu. Jadi kalau misalnya alasan apa dia meninggalkan pekerjaan tersebut mungkin alasannya kalau misalnya ketidakcocokan atau beratnya pekerjaan maka itu dia bisa mendapat nafkah. Tetapi kalau misalnya alasnya untuk sehat apa senang-senang saja atau santai-santai saja, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Ada ada bentuk lain. Orang meninggalkan pekerjaan tetapi untuk hal yang lain walaupun dengan uh, ikhtiarnya dia. Ya, Misalnya dengan urusan-urusan um, uh, uh, dunia yang lain, lain atau urusan ukhrawi yang lainnya atau untuk menjadi pelajar agama dan lain-lain, maka karena dia tidak bisa bekerja lagi, misalnya seorang pelajar agama dia tidak bekerja, maka dia pun berhak untuk mendapatkan nafkah. Itu. Jadi dalam masalah ini berbeda hal bentuk-bentuknya yang perlu kita lihat dalam masalah ini, masalah hukum-hukumnya. Nah, nah di dalam masalah ini ya di dalam masalah ini bahwa eh, apa menafkahkan kepada akhlorib atau kerabat terdekat itu harus adanya kemampuan daripada al munfiq atau orang yang menafkahinya jadi kalau tidak ada kemampuan untuk menafkahinya maka dia tidak sampai kepada keluarga misalnya dia sampainya kepada kemampuan menafkahi istrinya maka itu kewajibannya maka lainnya tidak wajib tetapi, kalau dia sudah mampu untuk kepada akribah, maka dia pun harus menafkahi mereka juga. Gitu, e, itu jadi e, dengan syarat bahwa dia harus menafkahinya. Berbeda halnya ketika, e, dan juga e, berbeda halnya ketika dalam masalah istri. Kalau dalam masalah istri, baik dia mampu atau tidak mampu, wajib memberikan nafkah tersebut. Tetapi, kalau misalnya dalam masalah akribah, itu harus dalam kondisi mampu. Gitu. jadi berbeda hal dalam masalah ini e, dan masalah e, menafkahi dirinya apa maksud sebenarnya ketika dia tidak mampu untuk menafkahi orang lain dia hanya mampu untuk menafkahi dirinya maksudnya apa yakni menafkahi dirinya dalam makanan minuman sehari semalam misalnya pakaiannya ya kan dengan kondisinya ataupun tempat tidurnya dan segala macam secara wajar untuk dirinya. Kalau ada lebih dari situ maka untuk yang lainnya pun wajib untuk dilaksanakan nafkah tersebut misalnya untuk istrinya ataupun untuk siapa akribah berbeda halnya kalau untuk istri walaupun sang suami itu tidak mampu ya tetapi sang istri itu tetap memiliki hak jadi bisa dijadikan hutang pada saat itu gitu. Kalau akribat tidak akribat, tidak jadikan hutang. Kenapa? Karena dia menjadi syarat hak untuk mendapatkan nafkah. Kalau sang, sang, sang munfik atau orang yang memberikan nafkah itu mampu, kalau tidak mampu, tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan nafkah yang ada. Gitu, nah, e, apa e, di dalam masalah yang lain? Misalnya, e, kalau misalnya dia tidak bisa menafkahkan dirinya, ya sendiri, karena memang dia tidak mampu ya maka wajib baginya tawasul atau oh, apa wasilah yang lain untuk mendapatkan uh, nafkah untuk dirinya minimal seperti misalnya uh, wasilah yang secara syari baik itu bekerja atau bahkan meminta ataupun meminjam gitu jadi menzalimi dirinya tanpa hal itu itu pun tidak baik dan tidak diperbolehkan jadi dia harus berusaha untuk minimal dia bisa menafkahi dirinya sendiri Tidak ada ukuran dalam masalah menafkahi akorib dan keluarga dalam masalah itu Seperti dalam masalah istri pun dan kembali kepada uruf dalam masalah ini dan di sini seperti halnya dalam masalah nafkah kepada istri seperti misalnya nafkah makanan minuman ataupun lauk pauknya pakaiannya tempat tinggalnya itu memperlihatkan daripada Uh, Shania daripada akribat atau keluarga tersebut, dan juga daerah tersebut, dan kebutuhan mereka, seperti halnya di dalam masalah istri. Gitu, nah, bagi sang wali, ya, bagi sang wali, ke, tidak ada kewajiban dia menafkahi anaknya, ya, tidak ada kewajiban dia menafkahi anaknya, atau memberikan anaknya untuk mahar, untuk menikah dengan wanita, misalnya itu tidak ada kewajiban sebenarnya kalau misalnya anaknya mampu gitu kalau misalnya e, anaknya mampu apalagi e, dan juga anaknya kalau anak buat tidak mampu pun tidak ada kewajiban gitu tidak ada kewajiban dalam masalah ini yang kewajiban adalah masalah apa masalah e, makanan minuman pakaian tempat tinggal itu kepada mereka tapi untuk menikah atau untuk maharnya ya sang anak yang laki-laki maharnya itu tidak ada kewajiban sebenarnya tetapi secara ihtiyat mustahab diusahakan untuk uh, memberikannya karena itu kebaikan untuk anaknya juga wabillahi taufik wal hidayah wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma zayyinna bizinatil iman wajalna hudatan mahdiyyin اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اني اسألك عزيمة الرشاد والثبات في الامر والرشد، واسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا ارحم الراحمين.